cantik dan menawan. Inilah ayam jenis Pheasant atau ayam Tibet. Di dalam kandang berukuran 2,5 meter, ayam-ayam ini berlenggak-lenggok di atas ranting. Ayam-ayam ini adalah milik Hendri Supriyono, warga Desa Jatinegara, Kebumen, Jawa Tengah. Selama 10 tahun belakangan, Hendri memang berkecimpung dalam peternakan ayam hias. Banyak jenis ayam hias yang dibudidayakan, mulai dari Brahma hingga Lady Amtor's Pheasant, di mana kecantikannya terletak dari corak bulu, dari kepala hingga ekornya yang panjang hingga 80 cm. Kalau untuk omset per bulan kisaran sekitar 30 sampai 35 juta. Itu untuk semua varian yang ada di sini. Untuk jenisnya itu Brahma, Mas. Brahma sama ayam ringneck itu masih potensial tinggi untuk di wilayah Kebumen khususnya. Karena masih terjangkau dengan uang. Usaha yang ditekuni Hendri sejak 2008 silam tidaklah selalu berbuah manis. Ia bahkan sempat merugi hingga 170 juta. Tapi sekarang usaha ayamnya telah berhasil. Dari budidaya ayam ini, Hendri bisa menghasilkan omset 30 hingga 50 juta rupiah. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.